Sejumlah pengunjung di kawasan wisata alam Goa Ngerit keluhkan minimnya safety di lokasi tersebut. Pasalnya beberapa spot keindahan yang sering dinikmati pengunjung dinilai masih cukup membahayakan dan tidak dilengkapi dengan perlengkapan keamanan yang memadai. Keindahan wisata alam Stone Park Goa Ngerit ternyata belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung yang datang. Meski keindahan terbukti mampu menjadi magnet bagi pengunjung, namun beberapa pengunjung masih mengeluhkan terkait aksesnya yang terlalu menanjak dan minimnya safety di kawasan Taman Batu ini. Salah satu pengunjung Goa Ngerit, Sawedi Kurniawan, mengatakan, meski lokasinya cukup indah dan strategis, pihaknya menilai kawasan wisata ini masih minim safety, seperti yang ada di kawasan Rumah Batu. Di tempat tersebut dinilai masih cukup membahayakan bagi pengunjung yang naik ke lokasi tersebut. Tempat wisata yang alami, dan sekarang sudah ada sentuhan-sentuhan dari pihak wisata, ya enggak lumayan, cuma jalannya itu diperbaiki gitu biar lebih nyaman, sama safety-nya, safety keamanannya ke arah yang meja kursi itu belum ada, dan tangga-tangganya bisa agak dibenahi lagi karena kelihatannya sudah mulai ada yang luar kota sudah mau kesini. Perlu diketahui bahwa kawasan wisata alam Goa Ngerit ini terdiri dari susunan bebatuan besar, goa, dan air terjun yang indah. Bebatuan besar tersebut tersusun rapi seperti halnya susunan Taman Batu yang rapi. Batu-batu tersebut ada yang berbentuk seperti rumah, kursi, dan bentuk-bentuk lain yang biasa dipanjat oleh pengunjung. Mengingat masih minimnya safety di kawasan bebatuan ini, sejumlah wisatawan menilai bahwa lokasi tersebut masih cukup membahayakan bagi para pengunjung.